Guna mendukung perkembangan dunia wisata di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintahan setempat saat ini terus melakukan berbagai terobosan. Selain mendukung terbentuknya tempat wisata baru, pemerintah kabupaten juga mengajak untuk meramaikan tempat wisata yang sudah ada. Salah satu wujud dukungan pemerintah mendorong kemajuan dunia wisata di Kabupaten Muaro Jambi dibuktikan dengan Bupati Masnah beserta rombongan pada Selasa sore berkunjung ke area wisata Jambi Paradise yang berada di kawasan Simpang Acai, Kecamatan Sungai Gelam. Di tempat ini, dengan ditemani pengelola area wisata, orang nomor satu di jajaran pemerintah Muaro Jambi itu berkesempatan mengelilingi sejumlah wahana bermain, mulai dari jogging track hingga melihat kolam berbentuk danau berisi ribuan ikan air tawar yang mengitari area dengan total area puluhan hektar ini. Ayo mari kita beramai-ramai kunjungi Jambi Paradise, wisata di Muaro Jambi, kebanggaan masyarakat Muaro Jambi. Mari kepada saudara semua kita kunjungi sekali lagi Jambi Paradise untuk keluarga. Di akhir kunjungannya, Bupati menyampaikan berbagai hal terkait kondisi indahnya arena wisata yang menjadi salah satu ikon Muaro Jambi yang telah dikenal di tingkat nasional ini. Bupati juga tak lupa berpesan kepada masyarakat mengunjungi tempat wisata ini, serta memilih Jambi Paradise sebagai salah satu alternatif wisata menyegarkan suasana seusai penat bekerja. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.